Pasukan Rusia menggunakan senjata RPG-7 atau granat berpeluncur roket anti-tank saat menggempur peralatan tempur Ukraina. Pasukan Rusia mendapati satu peralatan tempur yang disamarkan di tengah hutan. RPG-7 segera beraksi, menghancurkan peralatan tersebut dari arah depan. Roket tampak meluncur akurat, menghancurkan peralatan Ukraina tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 28 Juli 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan satu lagi kendaraan atau peralatan tempur Ukraina yang dihancurkan. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula perang Rusia dan Ukraina masih belum usai meski telah berlangsung selama setahun lebih. Hingga Sabtu 29 Juli 2023, Rusia secara total merilis 457 pesawat Ukraina, 244 helikopter, dan 5.308 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawatnya dihancurkan. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 590 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir, sehingga total 244.270 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ini.